Halo, salam gamers. Balik lagi di channel gua, gua Andi di Gamersholic Channel. Oh ya, untuk memenuhi janji gua ini pada saat video upload. Kali ini gua pengen mainin game ini di mesin Xbox. Oh ya, untuk game ini baru pertama kali gua dan gua grafiknya menurut gua enggak begitu wow. Standar. Tapi kalau untuk sekelas game FPS dengan kualitas gambar seperti ini sih menurut gue udah oke. Oh ya, kita lihat aja langsung ya menu-menu apa aja, fitur-fiturnya apa. Ya oke, okay. Menu pertama adalah ada play, training mode, customize, store season dan setting ya. Itu yang gue dapat. Oh ya, untuk kalian yang belum berlangganan PS N Plus, kalian harus kudu wajib ya untuk berlangganan karena ini game khusus untuk online, jadi nggak bisa offline. Oke, ya kita coba cek satu-satu ya apa sih fitur-fiturnya. Pertama kita ke setting, ternyata isinya seperti controller sensitif ini. Gue nggak bakal otak-atik karena gue juga belum tahu bagaimana. Oh oke, ada and acceleration right. Menurut gua kayaknya ini boleh. Bruh, kasih 3. Oke, kita balik. Karena gua nggak pernah main tapi gua malas untuk latihan, jadi kita langsung aja ke play. Kita lihat seperti apa. Dan ini termasuk cepat loh kalau menurut gua untuk game online, di mana tuh loadingnya itu cepat untuk masuk ke lobby ya. Ini baru lobby ya, belum main. Cuman untuk bisa masuk ke lobby ini menurut gua termasuk cepat juga. Oh ya, untuk bagi kalian yang udah main versi mobile atau PC atau yang sudah pro lah, kasih komentar kalian bagaimana soal grafik untuk PS4 ini, apakah lebih buruk apa lebih baik atau standar-standar aja perbandingannya antara PS4 dengan PC ya. Eh, kalau PS4 dengan handphone tuh mengalahkan PS4 itu gua rasa. Oke, jadi kita sambil menunggu loading-loadingan seperti biasa masuk ke lobby di sini, kita disuguhkan loading beserta wallpaper yang menurut gua ya lumayan epic. Jadi sambil menunggu ini, okay. Nah ini pertama kali gua melihat ini seperti apa ya, kita kayak orang nyasar gitu ya, ini di mana gitu ya, gitu kan, banyak orang tapi itu nggak jelas tuh. Nah terus saya berbayangnya tuh waduh berbayangnya tuh kayak orang waduh, ini kayak udah kayak tempat penampungan apa. Oke, okay. Oh, kita ternyata langsung naik pesawat Boeing, nggak tahu Boeing apa ya, pokoknya pesawat kayak pesawat besar lah. Wah, nampaknya bisa terbang. Nah, di momen ini sih yang gua sering lihat adalah orang kebanyakan terjun ya, nanti pakai parasut. Kita coba aja, terusin aja lah. Oke, Mas Bro. Ini kalau orang nggak punya nyali, nggak mau turun kali ya, tunggu pesawatnya mendarat. Kenapa nggak sama pilotnya aja? Oke, kita langsung aja menuju ke salah satu tempat ya. Aduh. Gila ya. Ini kalau gue tembak, ditembakin di sini gimana? Itu musuh apa teman? Gue tidak tahu deh. Musuh apa teman? Turunlah, ayo teman. Kenapa dia cepat sekali, gue lambat sekali. Pencet apa? Harus pencet apa? Aduh, lambat sekali nih kalau gue kayak begini ditembak sih. Nah, lucu ya. Oh, cut. Oh. Karena gue sekarang masih tangan kosong, mungkin gue harus cari. Halo.
Halo, di Oke, mana Susan, kah selamat siang kerjanya? awal. Ini tempat gede banget. Kadang-kadang gue mikir gini, bagaimana mereka bisa bertemu di tempat yang sebesar ini? Apa nggak bete kali ya? Masih keliling-keliling cari orang. Tapi kita akan coba. Maaf ya, Nobi ya. Jadi mohon dimaklumi. Ya bagaimana-mana senjata. Biasanya gue lihat orang main, ini masih ada senjata di mana istilahnya? Kau itu kan? Kita nggak ada apa pun yang ada di sini. Sudah jadi HM pokoknya. Oh my god, gue kayaknya cuma nanti telor-telor loh. Nah, senjatanya nggak ada sih. Mana? Cari tahu lagi mana senjata sih? Gila, gue masih berkutat sama mau cari senjata. Gimana mau perang? Waduh, ini bisa mati duluan. Oh my god. Oke. Ini di bawah. Oke. Tahu dulu di mana apa aja yang didapetin. Oh my god. Gue rasa dia yang ngambil ya. Ngasih gue sisa sedikit punya. Oh my god. Terus lagi. Masa senjata aja gue udah ini pertanda apa ini? Pertama kalinya main PUBG dan pertama kalinya juga orang lari tanpa ada senjata udah 5 menit. Udah 5 menit lewat. Ini kalau ketemu, waduh. Bentar kayak putih tembak. Coba kita. Setidaknya harus ada perlawanan. Kita kayak di GP aja coba. Oh my god, gue kayak deg-degan. Tanpa senjata gue lari begini. Oh no. Cari senjata doang tuh. Kayaknya di belakang ada yang ikut gue. Lu sih ngambil barang. Gak bagi-bagi. Oh my god, apa ini? Warning red zone. I don't like school. List deh. Edge, gue belum dapat senjata gitu. Wih, hebat ya. Gue bisa membongkar. Bisa memecahkan kaca dengan cara naik doang. Bener-bener mantap. Terus senjata cuy. Aduh, ampun. Kasian amat gue ya. Senjata satu pun belum dapat. Halo, senjata. Halo. Oh, aduh, ini gue dapetin apa sih? Aduh, kayaknya sisa doang kali ya. Senjata. Nggak bisa perang begini. Aduh, itu suara susah. Aduh, tadi bisa. Nah, kan bisa kan? Aduh, kasihan. Aneh tuh. Okay, 爆头！Aduh！ 你努力的保住你！啊！天哪！我已经升级了，我都升到八了，对？嗯，来，三队。啊，三队！你，本来是三队，你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 ，
deh, nggak boleh deh. Aduh, baiklah, sekarang saatnya untuk berperang walaupun senjata gue cukup. Aduh, keluar, keluar. Aduh, nggak bisa, nggak bisa keluar dari sini. Ada yang keluar dari sini aja. Iya, Oke, cuy, kita lihat lagi. Ini gimana ya cari senjata? Oh, ganti senjata itu pencet segitiga. Oke, reboundnya pakai. Oh my god. Ini diserang dari mana aku juga gak tahu. Pokoknya tiba-tiba mati aja deh. Aduh, mau cukup di bawah. Kan itu sudah meninggal begini.
ada. Oke, okay, kita balik lagi ke lobby. Kita coba lagi untuk kesempatan kedua kita. Kesempatan kedua gua. Gimana? Mudah-mudahan lebih beruntung. Tadi ada senjata doang. Ya, bagi kalian yang demen main PUBG, gua rasa kalian bisa coba ya versi PS4-nya. Gua rasa karena yang main juga banyak. Ya banyak kalian mau sih. Katanya sih kata-kata temen gue itu kalau yang main versi mobile itu banyak banget fitur-fiturnya, kalau ini tuh terlalu dikit. Bener apa enggak ya? Kasih komentar. Oh ya. Oh ya. Ini kesempatan kedua. Kalau sampai gue mati lagi, mungkin gue nggak berjodoh sama di game. Karena jujur aja, gue kemarin main kemarin dulu ya. Gue suka main game shooter itu zaman-zaman CSMP ya, itu juga mainnya Counter Strike. Nah, sekarang udah generasinya udah ganti jauh banget, udah wah mapnya gede banget lah ini, sampai gue juga bingung mau mulai dari mana, mau ngapain juga bingung. Kalau menurut gue sih kalau Counter Strike mungkin langsung ke mapnya kan agak kecil, jadi kita langsung ya berperang counter dan teroris ya, dia counter teroris. Kalau ini gue nggak tahu, mungkin kita sebagai apa ya, orang yang buat perang aja sih kali ya, nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada pesanan bom setahu gue ini. Ya, kita mau pasang bom apaan, loh, dan meledak ini pulau gede gini. Ya, jadi intinya menurut gue soal permainan mungkin bagi kalian yang dulunya terus video main ini. Persamaannya adalah calon menembaknya hampir nggak ada yang terlalu berbeda ya. Terus tapi yang kompleksnya ini adalah ini terlalu kompleks ya, dimana tuh petanya besar, terus banyak sekali item-item yang gue nggak bisa jelasin karena gue juga nggak tahu apa aja. Tapi yang pasti ada senjata berserakan di rumah-rumah. Nah, mungkin kita nemunya di jalanan ya. Nah, oke, parasut aja langsung. Terlalu awal pasti parasut. Wah, gue ngambeknya lama sih. Nah, Oke, ya sambil kita mendarat, saat ini kayak kelamaan. Mendarat begini. Bisa nggak sih dipercepat? Iya. Gue muter-muter gini ya. Aduh. Iya. Gue tekan bawah sih, aku cepat turun. Gue nggak mau nanti gue ngambek-ngambek tembak gitu. Oke, okay. ayo, masih berkutat sama parasut. Oh my god, di pon. Ayo. Ya, turunlah. Potong aja ini. Mati lagi nih gue. Oke. Bagi kalian yang masih sama kayak gue ya, baru pertama kali main ini, mungkin awal-awalnya akan kesulitan di mana tuh melihat musuh tuh dari mana. Gue masih paham sih. Kayak terlalu apa ya, mungkin di mapnya juga kayak nggak kasih tahu musuh ada di mana. Cuman kayak kasih tahu teman kita ada di mana. Oke, kita langsung lanjut. Kita ke rumah-rumah dulu ya, cari senjata. Oke. Semoga kali ini lebih baik daripada tadi. Tas dong ya. Oke, gak apa-apa. Awal yang baik. Setidaknya masih baik daripada tadi. Oke, positive thinking. Yuk, kita masuk lagi. Oke, mantap sekali. Ini senjata. Oh, pokoknya senjata berat ya. Reload dulu kita. Pencetakan kotak. Kita dapat peluru 30. Oke, kita kayaknya nggak cukup ya kalau kurang lebih gitu. Yang apa nih? Pakai saja deh. Ya. Selagi ada dan disediakan, ya kita ambil. Oh ya, bedanya ya kalau beban sama konsep gue zaman dulu gue main tuh, itu kita mau beli apa, kita mau pakai senjata itu beli harus ada duitnya dulu, dan duitnya itu dipakai
awal-awal kita dikasih modal dulu, paling kayaknya kalau nggak salah 1000 apa 500 lah pokoknya gitu ya, 500 dolar atau berapa. Dan nah kalau ini kita nyolong, nyolong sih ya, emang disediain sih. Aduh nggak enak banget ya dengan kata nyolong, tapi ya kayak nyolong gitu. Oke, sekarang pelan-pelan kita kumpulkan dulu amunisinya untuk bersiap berperang. Ini map segede gini loh, segede gaban begini. Kita ketemu ya, kadang-kadang bingung juga. Nah, ya, kita lihat aja seperti apa ya permainan ini sebenarnya. Oke, minuman kah? Energy drink. Gimana cara minum ya? Oke, kita coba minum ya. Head start. Ketiga kah? Otak kah? L1? Bukan. Oh, ini nembak. Oke. Mana ya? Oke. Nanti aja lah minumnya. Minum itu tidak penting. Kalau penting kasih komentar ya. Karena gue gak tahu itu nanti apa. Fungsinya untuk apa juga. Yang penting gue pengen cari dulu senjata-senjata yang banyak. Setidaknya buat nembakin musuh lah. Dari 30 pelor ya kena satu kan lumayan kan. Ya beginilah karena nggak jago nembak, nggak jago ngeker, jadi ya butuh banyak-banyak peluru. Jadi kalau bagi yang udah jago 30 peluru cukup lah membasmi satu orang. Oke. Ini gokil banget sih kok. Tempatnya sakit itu apa tuh? Teman ya. Hang. Namanya Hang. Oh iya, punya gue di bawah ya. Nomor 1 ya. Ada 1 2 3 4 tuh ya nomor gue ya. Di pojok kiri itu nomor 1. Zero to hero. Dari nol dulu menuju hero. Ayo kita kemana sekarang? Kita kemana? Ini map gede begini. Kita pengen mungkin gue pengen incar ke sini. Jauh banget ya. Ada kendaraan apa ya? Gojek gitu? Aduh. Kasian deh gue. Mau perang tapi kayak main petak umpet ya. Nggak ketemu musuhnya, giliran ketemu musuh ngumpet. Kita kan main petak umpet kita. Aduh. Lari terus, nggak tahu lari mau kemana. Lari aja terus, cari senjata. Ketemu musuh, tembak aja. Oh ya, by the way, ini gue juga belum tahu ikon untuk musuh seperti apa, teman seperti apa, nah, gue juga tahu deh, pokoknya yang pasti kita lihat aja nanti. Oh, kita lupa sekali. Oh, gue semakin pede dengan senjata. Nah, ini kan kayaknya lumayan gitu kan. Oh ini mobil-mobil, yuk kita naik mobil yuk. Kayaknya mobilnya kosong ya, rusak ya. Coba kita coba bisa nggak? Mobil rusak kan, nggak bisa dipakai. Oke cuy, kita lari terus kita turun juga ke tengah itulah, punya tengah deh pokoknya. Karena di sini tuh nggak ada penduduknya gitu. Nggak ada, ya kayaknya mereka mengungsi, mereka tahu untuk berperang. Jadi mereka mengungsi, sekarang kita ini udah disediain, apa ya, perlengkapan gitu ya, di rumah-rumahnya tinggal ambil aja, tinggal berperang. Aduh, baik banget ya penduduknya sebenarnya. Oke. Ini, gue masih berputar untuk mencari musuh ya. Oh ya, pojok kanan atas itu ada 48 life, itu mungkin menurut gua itu adalah yang masih hidup untuk bisa kita bunuh. Nggak tahu itu termasuk musuh apa termasuk kita juga, kru-kru kita juga, kru lagi apa? Ya setim lah gitu. Ya pokoknya gitu deh. Oke, kita jalan terus, maju terus. Oh itu apa ya?
kok ada tanda merah begitu. Itu gue kagak ngerti. Apa ya? Tanda merah seperti ini apa? Oke, kita maju terus aja. Ya, ini perjalanan sangat melelahkan, gila. Ini kayaknya belum perang udah capek dulu ya, ketepar dulu. Oke, ini sebentar, kita lihat dulu. Gila ya, map segede gini 48 musuh, satu pun aja gak ketemu. Oh my god. Restrictable, apa itu tadi? Maksudnya, dalam waktu 40 detik. Ada apa? Ada storm? Ada apa? Ada bencana? Oke, langsung lagi. Kita curi apapun yang ada. Ya. Ah, radio gak boleh dibawa. Ya, kabur. Terus. Setidaknya gue ada teman. Teman setim ini. Bener gak sih? Halo? Halo, sir? Halo? Kok bisa nembak gue? Gila kau. Lah. Ya ampun. Ini teman apa? Musuh sih? Ah, gila kau. Aduh. Ini teman apa musuh sih? Ampun deh. Oh my god. Gue ketemu orang gila. Aduh. Begini nih ya kalau main ketemu. Gue teman lu. Ini teman-teman cuy. Oh my god. Oh my god. Oh Hank, lu parah sih. Sudahlah. Kita lihat aja apa yang mau dia lakuin. Karena kita teman loh. Bruh. Kita teman loh cuy. Aduh. Nanti gue bukan pendendam. Oh my god, ini gimana negara gue tinggal segini. Ini gokil banget ini. Ini gokil banget, ini apa ini, orang hutan. Gila, dia sih lompatnya sih gila banget sih. Gue gak bisa ngejar lo. Akhirnya gue bunuh juga. Ini gue yang bunuh apa dia ya? Gue gak ngerti dah, pokoknya dah. Oh, sadis banget. Jangan kayak gitu lah, ya enggak. Udah mati, udah biarkan aja. Ya enggak sih. Gue gak ngerti siapa yang bunuh tadi. Pokoknya yang penting itu mati ya, udah gitu. Aduh, itu sih kocak sih tadi. Udah bugil begitu. Aduh, cuma pakai celana polo doang. Ini game kocak ya, karena kalau gue pikir-pikirin. Aduh, udah, kalau gini tuh. Gue tadi pijat apa? Oh, tadi pijat bulat. Oh, oke. Gue mau isi darah gimana sih? Nggak bisa isi darah ya? Masa sih nggak bisa isi darah? Oh my god. Ambil semua, ambil. Ada keluar ya? Oke, menurut gue kayaknya videonya cukup sampai di sini aja. Untuk nanti kelanjutannya mungkin gue upload besok kali ya. Kali ini gue kebetulan pengen memantapkan diri. Cih, memantapkan diri. Nanti gue latihan dulu ya. Masalah ini parah banget sih, gue gak bisa main. Dan gue takutnya kalian pada boring. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Thanks for watching. Kalau kalian suka sama video ini dan terhibur, kalian klik like dan share ya, bantu share, dan jangan lupa klik subscribe. Oke, untuk selebihnya episode selanjutnya nanti gue bakal akan main lebih mantap lagi dan lebih pro lah setidaknya daripada ini. Oke, ya, see you again. Salam gamers, bye.